fotonya ada rambutnya putih. Hah? Foto diri sendiri berarti? Enggak tahu ya, saya lihat ada rambutnya putih. Goblok saya. Pak Ganjar ini, Pak Ganjar ini yang pernah pengumuman bisa hari ini juga. Ini bagaimana dengan hasilnya apapun, apakah Bapak siap, Pak? Ya, kita tunggu. Emang kalau hasilnya kita menang terus ada yang enggak siap kan enggak? Semua harus siap. Buat saya ya, buat saya kita yang menang atau mereka yang kalah buat kita sama aja. Pak Andi Wijayanto pernah bilang, Pak, kalau misalnya Mas Ganjar menang ini bisa membuka pertemuan antara Pak Jokowi dan Ibu Mega. Bagaimana menurut Bapak? Nanti terlalu cepat. Kalau ketemu kan ketemu setiap saat, nggak ada urusan pemilu juga bisa ketemu. Kan silaturahmi mesti kita jaga terus. Mas Ganjar, salah momen yang menarik dari pencoblosan ini, tadi Mas Ganjar tuh momennya nyoblosnya bareng sama Pak Anies juga bareng, Pak Mahfud bareng juga sama Caimin tadi gitu. Ini ada simbol-simbol menarik gitu, ada maknanya nggak sih Mas Ganjar? Enggak lah, kamu yang ngepas-pasin kali. Tapi mungkin ya punya sama gitu ya. Karena aku nonton live-nya TV kalian. Jadi kebetulan aja. Setelah ini rencananya mau akan langsung ke Jakarta, ke Kebagusan atau gimana, Mas? Enggak, ya nanti ke Jakarta. Saya udah dijemput Pak Arsyad karena dia bos saya. Jadi pokoknya dia, beliau ini nungguin saya kemana-mana, makasih Mas Arsyad gitu ya. Sampai saya dijemput, beliau nyoblos di sini, makasih. Dan tapi nggak boleh pulang dulu katanya, Mas Hendy udah masak apa, Mas? Sayur asem. Wow. Sayur asem tapi rasa manis. Pak Ganjar nggak ada planning belum kalau hasilnya tinggi mau kemana, kalau hasilnya rendah mau kemana? Enggak ya, enggak kemana-mana, emang kemana gitu. Kita tunggu saja hasil. Melakukan kegiatan sehari-hari lah. Kuliner lagi, Pak. Menyapa warga. Apa? Kuliner lagi. Itu saya kira pertanyaan paling bagus itu. Ya, oke ya. Makasih semuanya. Ada Pak quick count-nya, Pak? Quick count-nya di mana, Pak Ganjar? Quick count-nya mau di mana, Pak? Pesan pemilu hari ini semua dijaga. Semua saling menjaga. Apa nih ketindian yang di bawah? Jurdil, masyarakat tenang, datang mencoblos sesuai dengan nuraninya dan kita bisa menunjukkan kualitas demokrasi kita hari ini. Ujiannya mesti kita tunjukkan. Pak, quick count-nya nanti di mana, Pak? Pak, quick count-nya di mana, Pak? Quick count-nya di mana, Pak? Quick count-nya di mana, Pak? Di mana? Jakarta di mana? Di mana Pak quick count-nya, Pak? Tengku Umar, Pak. Oh, okay. Oh, Tengku Umar yang tempatnya Pak Mahfud. Kalau Mas Ganjar tempatnya di? Sama-sama. Oh, berarti barengan ya, Pak ya? Dijadikan apa namanya, satu ya, Mas? Siap. Oke. Okay. Oh, sowan ke tempat ibu. Soalnya dulu, tempat saya agak masuk-masuk sih. Jadi dicari tempat yang agak kota gitu. Tapi tetap sowan ke tempat ibu dulu ya. Sowan ke tempat Ibu Mega. Oh, insyaallah nanti mau sowan Bu Mega juga. Oke. Okay. Oke, okay. Okay.